Selamat malam guys. Sekarang pukul 9 lalu. Kami sudah berada di tapak camping kami. Kami masak mie saja guys. Sekarang kami tengah nak panggang-panggang ikan. Ikan semah tu guys. Okey. Okey dan ini kami nak makan mie guys. Nasi sudah masak, lauk pun sudah ada, tapi kami memilih makan mie lah. Lauknya. Ada satu berita yang menyedihkan kami pada hari ini, guys. Ini cerita betul. Cerita benar, guys. Tadi kan, ini dua sangkar ni, guys. Kami simpan sini. Semua ikan semah ni tadi hidup. Jadi bila kami memasang pukat di sebelah hilir, bila kami balik tadi, sangkar dua sangkar ini ditarik pergi ke sini guys, tarik ke sini. Ini tepat nih. Si biawak pencuri penyamun bawa ini dua bucket, ini dua sangkar ini guys. Semua ikan semah dalam tu. Tarik sini. Lepas itu, dia curi ikan semah. Dua-dua sudah rosak. Berapa saja ikan lagi tinggal. Dua-dua dia rosak. Mungkin mereka 2-3 ekor ikan biawak ni. Apa nama biawak ni? Curi ikan ni tadi. Sekarang semua ikan dah mati. Nah, dah mati guys. Ini biawak ini memang pencuri dia. Tengok tempat dia curi guys. Oh. Dia curi ikan. Berapa saja lagi tinggal. Nah. Banyak dia makan guys. Tadi ini penuh. Tidak apa, itu rezeki biawak. Ini rezeki dia hari ini. Tidak apa. Lepas kami makan mie, kami nak menyelam lagi guys. Malam ini, senapang ikan dah sedia. Selam ikan. Okey. Ini lubuk yang kami nak selam malam ni guys. Tak nampak? Okey, ini besar ni. Lubuk ni guys. Selamat malam guys. Sekarang pukul 12 lalu. Tengah malam guys. Sekarang kami dah baring. Ini kawan-kawan. Di sebelah sana tu ada api guys. Ah ini saya punya chip ni guys. Awak ada tidur guys. Saya rasa dia ini sedih sudah ni guys. Sebab tadi kan dia punya ikan memerang ke biawak yang curi dia punya ikan tu guys. Berkilo-kilo ikan dapat. Percuma itu ikan. Itu memerang, itu pencuri dia guys. Tidak apa guys. Apa ini guys? Atak guys. Apa ini guys? Ah ini lain ini. Ini mau tidur juga deh guys. Ini pun satu nih, bahaya nih. Jaga dia. Tidak apa. Gemuk dulu guys. Gemuk tuh. Tidak apa. Dia ini pun mau hidup guys. Malam kedua kami di Makuti guys. Aktiviti kami sepanjang hari. Memancing, menjala, dan memukat. Aktiviti ini sangat seronok. Walaupun penat, tapi terasa
penatu hilang selepas melihat ikan semak tersangkut di jari. Sampai kami dengar muzik untuk melelapkan mata. Besok kami bangun lagi guys untuk lihat pancing dan pukat yang kami dah pasang tadi. Sama guys, ada semua makanan. Kalau nak makan pelanduk ada semua guys. Tadi kan saya kepung pelanduk tuh guys. Ini cerita tadi lah guys. Saya tembak surat guys, surat tak meletup itu senapang. Mengecewakan. Sangat-sangat mengecewakan. Sangat-sangat mengecewakan. Bapak kali saya ketit, ketit, ketit saja saya tembak mau tembak tadi. Surat guys, tidak meletup. Tidak apa. Hari ini, malam ini bukan malam untuk pelanduk. Rapi dong. Rapi hinggap ya kita. Guys, ini kawan saya guys. Dia masih bujang. Siapa yang belum lagi di luar sana yang nak mencari seorang pakar menjala ikan. Boleh cari dia di Mokuti guys. Dia saja yang dapat ikan. Habis penyemun balari guys. Oke Cip, tidaklah Cip, jangan kecewa sangat dengan ikan yang dicuri tadi Cip. Esok kita cari itu biawak. Ini biawak betul-betul tidak kesian sama kita. Ikan yang dalam sangka pun dia bercuri. Oke guys, kami nak tidur. Kita jumpa esok. Malam. Selamat pagi. Sila bangun-bangun. Kita pergi tengok pukat pagi ini. Banyak yang sudah sangkut sana tu. Okey. Lepas kami breakfast, kami akan tengok pukat. Kami cek pukat. Yo, kawan masih tidur lagi. Tak apa, biar dia rehat dulu. Selamat pagi. Kawan ya, datang pagi ini kita hasil ya, daripada kita punya pukat yang kita pasang semalam. Oke. Kita akan seorang lagi. Kami sekarang tengah pungut hasil guys. Ini pukat guys, sudah ada rekod guys di Mokuti. Alek ya. Apa aja. Ada dulu. Nombelan. Sebelah sini kau. Dia ada running terus. Kami tengah memungut hasil guys. Kira berapa puluh kah? Beratus kan ya, tak tahu. Nanti kita hitung dah guys. Kalau saya cakap ratus nanti orang tak percaya pula kan. Guys, tengoklah hasil lah guys. Tengok.
Memang ini pukat selalu saya pasang yang di nampok-nampok gah macam ni guys. Memang rekod bagus lah. So far so good rekod ya. Dia tidak mengecewakan kita guys. Ada jauh dia. Tapi apa nama size ikan kecil lah sebab berapa ini? Satu Tua. Inci guys. Satu inci. Hah? Satu inci setengah? Mana kalau? Ini ikan kulong, bujuk. Ada yang sini guys. Aduh, lagi sini guys. Aduh guys. Saya menyesal karena pakai bukan ini guys. Bukan apa guys, sebab susah lah mau pungut pasir dia. Menyusahkan saya saja. Ini lagi guys. Lihat. Dia mata dia ada nih guys. Kemana itu saya menyesal pasang dia. Ini mujuk lagi dia. Mujuk. Ini pukat memang tidak mengecewakan saya. Running ya? Okay. Lagi sini guys. Oh, kenapa lepas aja? Test and release. Tidak masuk kopi ya. Oh, wah, masih hitam ni. Cabang sungai, pakah. Ini satu video nih, kalau ni, kan? Okay, kita live streaming sekarang guys. Hanya di Sungai Akah aja, di Sungai Mengkuti aja. Live streaming, memungut hasil pukat. Mana ikan? Ikan semak dan ikan tengas? Tengas, masih kecil tu, tengas lah. Tengas tu guys. Nah, pukat ini tidak mengecewakan. Kalau kamu mau cari saya ikan macam ni kan, nah, inilah dia ngam. Next time you beli ikan ni lah. Kalau you mau makan ikan goreng ni lah. Kalau you nak makan ikan semah, saya 4 inci lah. 4 inci, 5 inci. Kepada nelayan-nelayan yang tak tahu info ini, nah, ini saya yang bagus lah untuk dapatkan anak ikan yang size 1 inci setengah ke 2 inci. Dalam bahasa kayaan ini masih hitam. Ini masih hitam guys. Tapi spesies ikan batu lah. Urum. Urum ya? Ikan urum. Masih hitam guys. Lagi guys. Sangat-sangat tidak mengecewakan saya guys. Itu memerang tidak mau ambil ini. Apa hal dia tidak mau. Ikan sama pula dia pilih. Ini pahit. Iya, coba lah kau makan ikan yang low standard. Eh, bukan low standard, ini high standard juga nih. Ikan mujuk ini. Ini goreng ini sedap guys. Berapa minit sudah? Ada 4 minit? 6. Oh, boleh ya? Satu video kan? 15 menit satu video.
orang tua-tua dulu guys, kalau kamu nak pandai berenang, kamu makan ini kepala ikan mujuk deh guys. Nah ini tong sini masak dia punya kepala aja, kesudut-sudut saja kepala. Baru kau boleh jadi orang akak, orang mengutih sini. Ayo guys. Coba kau pergi dari jauh, nah, dari jauh kau coba ambil view dari jauh kan. Kemudian aku pasal buka tadi ha. Dan di mana aja. Itu ikan guys. Sangkut sana guys. Sangkut lah. Satu dua ada lima ekor tuh. Guys ini pangkatnya sudah guys. Tengok guys. Ini satu pukat saja guys. Oke, sampai jumpa kembali. Belum. Kita tengok di pukat yang seterusnya. Belum. Bedah oke. Mayo gitu guys. Ah, inilah sungainya. Oke. Lapuk gah, luk gah. Ini lapuk gah. Guys, ini pukat yang saya buka tadi guys. Kalau saya hitung ini guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lemah sudah saya hitung guys, tidak mampu lagi saya hitung banyak-banyak. Sana lagi guys, mana ini lagi guys, kot ni ini lagi guys. Sudah bungkus guys, kita share. Guys, ini pancing saya guys, pancing sidat kepada Encik Larry. Larry, hari itu kau punya pancing putus, ikan sidat itu sudah masuk dalam icebox guys. Larry, jangan kau menyesal kau tidak ikut saya. Oke guys. Kita masih lagi buka pukat di sebelah hilir sana. Hilir sana. Ada lagi berapa? Tiga kah pukat? Hah? Tiga atau empat lah? Tiga. Tiga mungkin. Tapi syukurlah guys. Rezeki untuk kita hari ini. Okay lah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena telah memberi kita rezeki yang secukupnya guys. Nah, ini yang saya tidak mau cerita tadi guys, terlalu banyak di bawah nih. Nah, banyak sangat. Oke, terima kasih. Hai. Mulai? Mesti. Nya berkaki ni. Nya. Okay. Kita mau selam guys. Kita tengok angkat. Ada ke tidak?
Wow, ada dua ekor semak sini guys. Tiga, dua, tiga, empat. Empat. Oke, kalau yang mati itu buang aja. Ataupun yang kita sekarang berjoget-joget. Oke, joget terus, joget terus. Joget terus, jangan tak joget. Nah, ini dia. Sampai 1 kilo. Nah. Lagi. Lagi. Nah, lagi. Lagi. Ah, 4 semah. Sana lagi semah. Kita ambil video sana, guys. Ah, kita pergi seberang, oke? Okay? Oke, tolak, guys. Kita nyatung-nyatung saja. Kita berenang-berenang. Nah, ini batu lafau. Kalau mengikut cerita orang tua-tua, tikus itu melompat dari sana, terjun ke lubuk. Lepas itu naik lagi batu itu, melompat naik ke lubuk, terjun ke lubuk. Itu mitos lah, cerita orang tua-tua. Ada juga mitos menceritakan, batu ini seperti bentuk tikus. Tak tahu mana hidung, mana ada punya kepala dan ekor. Mungkin dulu bersambung sampai sinilah. Oke, itu cerita orang tua. Batu ini batu lafal. Oke, kita pergi seberang sana, guys. Kita berenang-berenang, guys. Berenang-berenang. Ada ke? Kalau tak ada, cakap tak ada lah. Sekarang saya berenang. Hah? Ada 1 kilo, 2 kilo, cakap. Oke, sekarang kita tengok satu lagi pukat sini, guys. Pukat mata, 1 inci kah? 2 inci? 2, guys. Wow. Wow. Ada wow di sana, wow. Ada wow di sana, guys. Lumayan, guys. Jangan cerita, guys. Jadi cerita besar-besar. Kita dapat ikan ni, tak boleh cerita. Nanti orang tengok, kan? Ah, kita tengok. Kita tengok dari dekat, guys. Yang satu ini sibuk main ikan semah. Apa hal dia main ikan semah ni? Ah, ini cara kita, guys. Ini cara kita. Tengok, guys. Tengok, guys. Oke, angkat-angkat, guys. Apa ini, guys? Aku. Nah. Oke, pagi ini kita coba angkat pukat lah, guys. Ada sedikit rasanya, guys. Kalau harap-harap ada, guys. Aku akan kawan ini dapat 2 ekor, guys. Tersemak, guys. Kalau datang sungai Mogoti, guys, ada 3 jari, kan? Ah, tentulah. 3 jari lebih, guys. Oke, 3 jari lebih. 4 inci, oke. Sana lagi, guys. Sana lagi belum buka, guys. Thank you.